Halo teman-teman, kembali lagi bersama Gani Me 21 ya. Ini dia lokasi ketiga untuk event harta yang hilang, teman-teman. Ini lokasinya ada di sini ya, di Araumi, Narukami Island yang di sebelah atau di belakangnya Araumi ya. Di kirinya Grand Narukami Shrine. Shrine ya. Oke, langsung aja kita mulai ya, teman-teman. Ingat kalian pakai Sally-nya dulu ya. Treasure Seeking Sally. Kita mencari hartanya di dalam lingkaran yang kuning itu aja ya, teman-teman. Kalau di luar itu Sally-nya bakal ngilang. Nah, Sally-nya hilang, teman-teman. Kayaknya karena terlalu jauh ya dari areanya. Coba kita panggil di sini bisa nggak ya? Oh bisa. Nah, bercahaya dia. Oke, kita cari dulu ya. Di mana dia harta-harta apa di bawah? Oke, di bawah nanti aja ya. Kita di atas dulu di pinggiran. Ya ada kayaknya. Mana? Membagongkan ya, teman-teman. Depan ya. Itu yang ada-ada musuhnya belakangan aja ya. Kita cari yang di area-area dulu. Di sini ada dia. Ya. Ini masih kayak yang lama ya. Kalau ada harta, kadang muncul treasure hoarder, kalau nggak samurai gitu ya. Kalau nggak muncul musuh, paling muncul iron chunk atau yang batu-batu gitu lah ya. Slime-nya kita kalahin kali ya, biar nggak mengganggu. Nyari harta sambil digangguin tuh nggak enak ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan mencari harta-harta dulu ya. Jadi kalian tonton terus videonya. Kalau kalian suka, silahkan kalian like, komen, dan subscribe ya. Jadi aku mau fokus dulu nyari harta karunnya ya. Semoga ketemu semua. Ai mai na kotoba naka jana ni hitotsu kanawanai wakateru wakateru na jumwa uchin ni doko made mo haba daketara na itsu no hi mo yume miteta sore demo ippo ippo fushika na sekai de mo natto mo taoreta desu anna on no mama akimashitai kara sa haruka mirai e ima kakedashita n da mara minu mansura sudete koite ano hi egaita boku ga boku de aru tame ni isu no hikan Toyo Oke, selingan musiknya segitu dulu ya. Jadi kita kalahin ini dulu, apa namanya ya? Trio ya, Trio Pati. Aku kurang sedikit lagi untuk koinnya ya. Tinggal satu, kita ambil dulu lootingannya teman-teman. Lumayan loh. Ini tinggal satu bocah ini, bocah gemuk. Makan nih, kasih
FPS. Bekuin aja dia. Ulti Ayaka dan selesai. Kita kasih air terus. Sus. Belum juga ya, masih tebal banget nih. Nah, ya kita dapat achievement, teman-teman, bekukan dia. Oh, kayaknya ini harus berapa lama kita ngebekuin gitu ya. Nggak sengaja dapat achievement-nya ya. Oke, beres. Mana dia untuk anunya nih? Harta karunnya. Where is the harta karun? Treasure, treasure. Mana? Kok nggak ada? Kirain ada yang dijaga petinya. Oke, nggak apa-apa. Kita next lah, kita lanjut. Ini ambil dulu ya. Oh, ini Kabuto. Kamen Rider Kabuto kali ya. Gimana? Ini udah ini. Tadi udah kesini aku. Mana ya? Tinggal dikit lagi loh, teman-teman. Sedikit lagi. Di sini nggak ya? Kayaknya itu udah di luar jangkauan ya. Bukan di dalam anunya. Ya. Di mana lagi nih ya, teman-teman? Lokasi anunya, hartanya. Muter-muter sampai ke dalam gua, di dalam gua. Iya, dalam gua ya. Tapi nggak mungkin sih rasanya di sini ya. Kayaknya di atas ya. Kita balik aja kali ke atas, teman-teman. Ada jalur cepat nggak ya? Nggak ada, no. Aduh, balik lagi lewat tebing lagi. Kita manjat-manjat. Aduh. Oke, sedikit lagi kita sampai di atas, teman-teman. Perjuangan menaiki tebing ya. Lalu ini kurang lagi sedikit lagi loh iron coin-nya. Mana sih? Sally, ayolah. Oh, masalah masuk ke misi harian. Daily malah. Oke, dekat-dekat sini. Ah, ketemu ya, teman-teman. Ketemu. Oke, semua sudah terkumpul dan kita dapat tantangan, teman-teman. Oh, di semua event kita bisa dapat 3 kali ya. Oke, aku ganti karakter dulu ya. Pakai api kali satu. Jilat. Oke, langsung kita mulai ya, teman-teman. Oke, tantangannya selesai ya, teman-teman. Harta karun spesialnya terbuka ya. Sama yang harta karun lokasi keempat juga terbuka. Masih kurang 2 peta lagi ya untuk harta karun. Tapi udah mulai terlihat sih gambarnya. Oke, teman-teman. Untuk lokasi ketiganya, sekian ya. Semoga dapat menghibur. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kalian like, comment, dan subscribe. See you in the next video di lokasi harta karun yang hilang yang keempat. Bye-bye.